Kenapa sih dia di sini? Dia mulai ngegitar tau, coba lihat. Tapi, Mas kalau dilihat-lihat mirip siapa ya? Emang Mas akan mau ke saya? Mirip masa depan saya deh. Guys, hari ini kita lagi di Toyan Coffee dan kita mau ngeplank di sini. Katanya di sini bagus-bagus banget cewek ini. Ini kafe baru di daerah Cibinong. Ini alamatnya di sini. Langsung aja ke sini dan ngumpul di sini. Asik banget, bro. Angga. Nyari apa, Mas? Ntar, Mbak. Ini kayak... Ngapain sih itu orang? Oh, kayak ada yang jatuh tadi itu. Maksudnya mau makanannya, Mas? Enggak, ada yang jatuh persen. Apa ya yang jatuh? Apa jangan-jangan yang jatuh hati aja? Enggak bisa aja. Iya, jatuh, Mbak, tuh. Jatuh cinta sama kalian. Ungkapkan semua rasa. Biasa merah gitu kali mukanya. Halo bro, gimana bro? Iya, gue udah nyampe kafe nih. Iya, kafe baru gue lah, ini lagi baru buka banget. Iya, di Toyan kafe nih. Oh. Iya, Cibinong itu baru buka ini saya ada, iya saya juga nyuntik kayak ada apa ya kayak saham lah di sini tuh. Sahamnya kurang ya dikit paling cuma 0,5% lah saya nyumbang. Cuman mau nyumbang batu-batu doang di sini. Batu banget ya kali. Pantes tadi dia nyari apa? Kan saya ada perusahaan batu kali tuh. Batu, jadi saya nyumbang batu-batu aja. Jadi per satu batunya tuh dibayar Rp1.000. Lihat itu cantiknya. Lumayan lah ini MM-an ini batu ya. Kemarin saya tawarin batu akik enggak mau dia. Pengennya kali maya enggak mau juga. Ya sini lah bro, ceweknya cakep-cakep di sini bro. Oh. Ini aja gue lagi bawa cewek gue 3 ya di sini. Ada yang pakai jilbab juga, ada yang baju hitam juga, ada yang pakai baju biru juga. Wow. Ya, ya bisa 3 lah bro kalau kegantengan gue kayak gini tuh ya minimal 3. Dan mereka pun nggak keberatan gitu kayak ngebagi-baginya tuh santai gitu. Iya mereka, iya kesini mereka bawa BMW semua satu-satu. Siapa sih ini orang? Iya bener. Ya, ngelek lah bro. Mereka tuh kalau misalkan BMW-nya udah, bannya udah kempes dikit tuh gue suruh ganti. Mobilnya gue suruh ganti. Terus kayak, mereka tuh kayak sebulan tuh gue kasih sekitar 40 jutaan lah. Dan gue akan ngamuk dan marah kalau misalkan 40 juta itu nggak habis sebulan. Ngamuk tuh. Gue anggap mereka tuh nggak sayang sama gue. Kenal aja. Ya bro, apartemen ada apartemen mah. Udah gue beliin satu-satu. Ini di kolong jembatan deket kita ini tuh. Mereka tuh sukanya tidurnya pakai kasur Palembang. Itu mereka. Ya, yang kayak roti tuh. Lo tau lah kekayaan gue, bro. Wow. Kekayaan gue tuh lebih dari apapun. Gitu. Esmut. Tau gak esmut? Iya, es kelapa muda. Ini bener sih, Bu. Iya, ngomong-ngomong kelapa nih tiga cewek gue ini. Memang mereka tuh suka makan kelapa sawit ya. Enak ya, jus kelapa sawit mereka suka. Sini orang. Udah lah ya, di sini gue mau enjoy dulu. Gue tunggu lu kesini, terus nanti kita bakal... Oh my God! Pake pulsanya mati lagi. Pising banget sini orang. Biasa ini ada notifikasi. Itu my chat. My chat? Iya, abis ini juga gue mau konser nih. Wow. Nah, di LA. Ya, ya. Penting anggu kan mereka. Mereka tahu. Mereka jadwalnya tahu memang. Mereka tahu semua pokoknya kegiatan gue.
Habis itu nanti gue konser di hajatan siapa gitu. Hajatan lagi? Mau nyibur yang lagi masak-masak itu loh. Ah ya udah. Oh, kita ngubur ya. Cepetan di sini ya. Nah, ya gue dengan rambut baru gue nih. Rambutnya bagus tau. Cemrat, nama rambutnya Cemrat. Cepak melarat. Oke, ditunggu ya. Oke, siap. Thank you, bro. Angga! Eh, muda aku. Berisik banget lagi. Kenapa sih dia di sini? Dia mulai nge-gitar tau, coba lihat. Gitarnya belum dimandiin nih. Sebuah ketek. Apalah arti cinta yang indah? Apalah arti cinta dan sayang? Selalu terharum, selalu lemah. Tentang rasa percaya. Wow, hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh. Tentang pribadi yang selalu salah di pandanganmu, baby. Baby. Tapi ku tetap terus melangkah karena ku tak mau menyerah. I won't give up. Hilangkan semua curiga yang membuat kita terus berjarak. Wow, percayalah pada diriku, trust me, ku kan selalu menjagamu hingga akhir hidupku, until my life end. Malam bantu aku tumbuhkan dia, bintang bantu aku untuk tenangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini ku simpan hanya untukmu. Tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Sebenarnya aku tak seburuk itu. Di belakang dirimu, di belakang cintamu, semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Semata karena ku tak mampu hidup tanpamu. Jam gue mas suaranya? Ceban tadi bisa hibur suara. Gimana mbak, suara saya bagus ya kira-kira mbak? Iya bagus. Kalian di sini kayaknya asik banget ya, cekakak di sikik ya. Iya. Si mas ini tadi punya batu bara gitu loh. Batu akik saya. Batu akik. Kalimaya. Oh kalimaya. Batu kali. Kalimaya, Himalaya. Oh gitu. Garam dong. Apa? Himalaya garam. Oh garam ya Himalaya. Emang bukan kucing ya Himalaya. Mas biasanya ngamen di mana? Kalau saya tuh antar negara. Kenapa nggak ngamenin hati mbak Sajeng? Aduh, enak dong. Ini kalian bestie ya ini? Lagi nongkrong-nongkrong. Iya, nggak ganggu kan ini saya? Cuman bikin enak aja ya sebenarnya. Iya tadi sedikit ya. Oh sedikit ya. Kira-kira suara saya gimana mbak kalau dinilai? Bagus kok. Per bagus, berapa? Bagus. 1 sampai 10 berapa kayaknya? 5. Oh 5. Ternyata biasa aja ya gitu ya. Tadi sorry karena pemanasannya udah ada lama soalnya. Karena aku harus menyerap kecantikan kalian dulu jadi kayak... Menyerap. Tapi. Mas kalau dilihat-lihat mirip siapa ya? Emang pasangan mau ke saya? Mirip masa depan saya. Aduh aja. Tapi mbak juga kayaknya mirip siapa ya? Kayak siapa tuh? Kayaknya bidadari yang dalam mimpi saya deh. Baru dalam mimpi ya, ke bawah mimpi. Iya. Ya. Mimpi basah mungkin. Oh enggak. Seru juga ya. Kalian sering dinyanyiin gini gak sama cowok? Enggak. Suka tapi? Atau pernah? Suka banget. Sama kayak aku juga suka banget. Sama kalian sih. Ini mau dinyanyiin lagi atau aku boleh. Diusir aja? Oh enggak usah ya? Kalau bisa sih keluar aja. Lucu juga kamu ya. Kenapa enggak jual pulsa aja? Enggak nyambung ya. Aku nyanyi di situ boleh? Boleh. Boleh ya?
Kalau udah diundang gini biasanya aku dibayar. Karena banyak yang aku nyanyiin tuh kayak. Boleh kacamata dibuka nggak bisa? Oh nggak bisa. Soalnya kalau dibuka tuh mataku ada joling di situ. Biasa mbak aku selain penyanyi, pengusaha juga, aku juga tukang ngelas. Oh gitu. Tadi buru-buru lagi ngelas, disuruh kesini. Mantus jadi ini ya. Ke bawah ya. Masih silau mbak. Oh gitu. Masih. BTW nama kalian siapa? Nah, aku Sakina. Mau ada Maroma nggak? Amin. Amin. Tapi kayaknya kamu lagi ini, lagi isi ya? Iya, isi ulang. Oh, isi ulang. Galon kali ya. Anak keberapa nih mbak? Aduh, saya jadi malu deh. Gue jadi malu sih. Terus kalau bahas saya produktif. Oh iya, iya. Gak apa-apa mbak, enak soalnya. Udah pernah ngerasain? Oh enggak ya? Ini Sakina, terus ini siapa namanya? Ajeng. Oh Ajeng. Sesuai sama nama ya, Ajeng orangnya Ayu gitu. Kalau kamu siapa? Siapa? Kamu nanya. Kamu nanya. Tapi aku bisa tebak nama kamu nih. Joni. Mau buka. Joni dia baca cowok. Namanya siapa? Erna. Tapi Erna ini bentuknya kayak lihat dari orang dari kayak pengusaha ya ini. Pengusaha sama kayak tadi batu. Oh. Cuma bedanya batu apa? Kamu, batu apa? Batu apa kamu? Batu kali. Batu kali. Kira-kira mau lagu apa nih? Mau senang, gembira, sedih atau sedih, macam? Sedih karena ini lagi putus cinta. Oh. Ini lagi putus cinta. Makanya dia nongkrong si di Toyan Kopi ini biar dapat berondong-berondong. Kok berondong? Dia kan masih muda. Enggak dong. Oh enggak, sukanya yang bukan berondong berarti ya. Apa aja. Wow. Tapi kalau mau langsung okay, pacaran dan kamu bahagia dan punya ekonomi yang bagus, itu cari yang perutnya udah gendut. Oh iya betul. Udah pasti, karena isinya banyak. Ya iya, lebih ke masuk angin sih itu. Tembung ya. Kira ada berangkas ya di perut. Lebih yang penting gendut dan nggak basa-basi gitu. Oh gitu. Kayak saya tuh kalau kenalan sama cewek nggak pernah. Langsung di poin ya. Nggak pernah minta langsung nomor telepon, nggak pernah. Saya minta nomor rekening langsung. Nah itu sih yang. Nah itu ya kan yang diperlukan Majeng. Wow. Tapi tapinya, kalau udah minta nomor rekening, biasanya kan saya langsung minta nomor rekening. Nggak saya mau kirim parsel. Oh gitu. Mau kirim parsel. Bisa gitu kan? Ya? Bisa. Pinter juga ya. Pinter ya. Udah saya pulang dulu ya. Boleh. Oh enggak ya. Oh boleh. Jangan dong. Ini lagu apa nih kira-kira? Lagu apa ya? Lagu yang sedih. Sedih, oke. Okay. Sedih, Jang? Sedih nggak ya? Oh, lagu sini deh. Siapa sih? Lagu apa? Lagu Kita. Oh, Lagu Kita. Okay. Aduh, sepertinya saya... Ini kok masuk, lama-lama masuk ya ini? Oke. Lama-lama, lama-lama kedaleman ya. Oh gitu. Iya, jadi saya minder, mentang-mentang saya rada gemuk ya. Kok mbak jadi ngombal tuh? Kayaknya orang banyak deh sama batunya ya, Mas. Iya deh. Pakai suara pertama atau kedua? Yang kedua. Yang pertama. Enggak, yang pertama lah. Aku sukanya dijadiin yang pertama. Oh. Tapi kalau dari 1 sampai 3 aku milih nomor 2. Kenapa tuh? Karena kamu enggak bakal pernah ada duanya di hati. Jadilah ibu dari anak-anakku. Angga. Selebel. Ini lagu sedih ya, kita nyanyikan ya. Tapi jangan sedih beneran ya. Kita intro dulu. Kok tidur? Oh, iya, ketiduran sih. Tolong dong. Udah 3 hari enggak tidur. Sama dari 3. Iya, dari kayak 3 dari kelas 3 SD juga belum makan. Oh, makan banget. Boleh enggak? Boleh ya, nanti aja deh dibungkus. Oh, iya. Disuapin. Oh. Ini kasus lagu buat Ajeng, buat Sakina dan buat si Joni. Oh, ibu. Salah lagi. Siapa namanya? Erna. Oh, si M. Iya, Mbak Erna ya. Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Sedih ya, ingin masa lalu. Mengapa ada pertemuan ini? Kayaknya gue galau beneran deh. Yang membuat aku mencintaimu. Bagaimana kalau aku tidak
baik-baik saja. Terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpaku. Bagaimana? Sedih beneran nih gue. Mungkin kini kau bersama yang lain, walau hatimu untukku adakah kesempatan untuk cintaku bahagia walau kita berbeda. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpaku. Bagaimana? Saya lihat dia main handphone tadi, kayaknya dia langsung hubungin tuh, gimana kalau gue gak baik-baik aja. Lu ninggalin dua kondisi gue seperti ini. Lu tidak bertanggung jawab dengan apa yang lu perbuat. Mau enaknya aja tapi emang enak. Tapi aman kan ini? Aman. Gerak-gerak gak? Iya, gerak-gerak kayaknya ini menikmati deh. Tapi dia ini ya, biasanya kan orang... Ya memang kalau orang lagi hamil itu kayak auranya langsung keluar. Kenapa? Lebih... Aura-auran aja. Enggak sih, auranya lebih keluar, lebih kayak beauty gitu. Beautiful and white. Ini mau request lagu-lagi atau sudah? Atau selesai ini saya, karena saya ada urusan lagi. Oh, udah. Nah, tadi kan ada batu akik, saya ada batu bara juga sekarang. Oh, gitu. Sibuk ya? Sibuk banget. Batu bara tuh untuk pesawat. Oh, untuk pesawat sih? Ya. Itu model terbaru, karena sekarang bahan bakarnya batu bara. Oh, gitu. Oke. Kayaknya cukup deh, Mas. Cukup ya? Menghibur ya. Tapi aku boleh satu lagu lagi, Oh, boleh, boleh. Ada, ini satu lagu lagi. Ya udah, gak apa-apa sih kalau maksa. Gak apa-apa. Tapi dia minta nambah. Biar kalian yang pulang. Oh, gitu. Ini lagu wah, mantan langsung merasakan kan? Langsung merasakan, ya, kan? Merasakan ya. Ini judul lagunya Tunggu Abang Pulang. Buat suami-suami yang jarang pulang. Tuh, siapa tuh? Atau buat buat pasangan-pasangan yang sering ditinggalkan suaminya atau pasangan. Coba nyanyiin ya. Jarang pulang. Oh, bukan. Eh, bukan. Beda. Kalau itu Cinta Satu Malam ya. Oh, gitu. Itu kayaknya masuk juga ya itu ya, kursinya masuk juga ya. Agak standing ya kursinya. Emang beda di toyang ini ya. Iya, emang agak beda toyang ini ya. Mari kita nyanyikan. Agak masuk ya semuanya. Yeah. Suka yang masuk-masukin memang suka ya. Nah, kok kamu ketawa ya? Kayaknya pernah dimasukin ya? Dimasukin apa gitu? Penjara. Nah, aja mau penjara kok? Enggak lah kamu. Jangan dong. Enggak, rekeningnya pernah ditransfer, dimasukin uang. Iya. Amin. Ajeng sayang, percaya sama abang. Joget gak nih? Jangan dengarkan perkataan orang. Katanya abang udah gak sayang. Jangan-jangan abang punya istri baru. Kok ngeri banget? Jarang pulang bukan maunya abang. Di sini abang sedang mencari peluang. Sabarlah sayang, abang kan cepat pulang. Doain abang pulang bawa janda seberang. Doain abang pulang bawa istri orang.
Doain abang pulang-pulang bayar hutang. Amin. Diaminin. Bayar hutang. Kalau sudah mau bayar hutang, bayar hutang. Eh aku sorry banget buat kalian bertiga udah gangguin. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini aku sering banget nongkrong di sini. Ganggu banget. Oh gitu. Dan owner di sini tuh kenal sama aku juga. Oh iya. Tapi dia aku kenal sama owner. Oh gitu. Tapi aku enggak tahu dia kenal sama aku. Lebih ke situ sih. Dan sebenarnya aku juga lagi bikin satu video. Oh, apa tuh? Konten aku. Oh iya. Jadi aku sebenarnya udah kerja sama juga sama yang punya kafe. Oh. Walaupun enggak diizinin tapi aku maksa ya. Maksa. Aku katanya di sini tuh yang nongkrong cakep-cakep. Oh, gitu. Masuk kita bertiga ya. Kalian tuh yang ya ke-10 lah cakepnya. Oh, enggak tapi cakep banget sih. Tapi kalian di sini asik ya? Nongkrong di sini sana ya. Asik banget, enak banget. Nah, sebenarnya aku udah nyimpan beberapa kamera nih. Ada satu di sana satu sama di sini satu. Oh iya. Jadi nanti ini bakal aku upload di YouTube aku juga. Oh gitu. Kira-kira ini boleh enggak aku izin dulu? Boleh, nah, pokoknya yang terlihat-lihat gemuk nanti aku kurusin. Oh, iya. Yang terlihat capek juga bisa ditirusin. Nah, bakal ya? Jadi kayak gini nanti. Lurus, lurus aja gitu, lurus aja kayak tiang gitu. Siapa tahu kan melalui YouTube ini anjing enggak jodoh. Iya. Nah, biasanya nih yang udah masuk dalam ini kalian bisa maksudnya mereka pengen tahu nih Instagram kalian apa. Boleh. Instagram kamu dulu apa? Erna NHHA. No, Erna. Oke. Okay. Semangat sekali dia ya. Kayak iya, kayak ada rencana dia ya. Kayaknya bisnisnya biar maju ya gitu. Tapi bener kamu bisnismen ya? Iya, jangan lupa ya follow Alvara Collection. Oh, ini langsung dipromosiin. Oh, nanti bill-nya aku kasih ya. Kalau kamu kalau aku Sakina Talib, A-nya double, S A K I N A A Talib. Talif, yeah. Talif itu kayak keturunan Medan ya? Oh bukan ya? Salah. Sina. Oh Sina ya, maaf ya. Maaf, itu Arab ya? Iya. Yeah. Kalau kamu? AJGM95. Matanya. Oh. Belekan ya? Ambilin aja oke. Terima kasih karena sudah ini, sorry banget aku udah ganggu. Sebenarnya kayak gini itu sih. Pura-pura aja sebenarnya. Oh. Ya, terus nanti buat teman-teman semua jangan lupa follow, like dan subscribe juga dan follow Instagram mereka. Kalau kalian suka komen di bawah, like banyak-banyak ya, panjangin dulu like-nya sampai 10 ribuan. Nanti kita bakal undang mereka ke kantor. Mau ke kantor gua enggak nanti kalau misalkan ininya naik, videonya naik? Boleh. Boleh ya. Boleh. Jadi Q&A ya. Siapa tahu ada yang suka. Bakal ada cover collection. Iya. Aku juga. Ya bentar, ini aku semakin meredeng ya. Semakin masuk ya ini. Bakal gua meredeng. Iya, ini bahaya. Waduh, bahaya sekali ini. Oh, kayaknya beratnya deh. Tajam dan panjang. Aduh, terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Angga Chandra pamit, mereka juga pamit. Dadah yuk. Dadah.